Pemirsa, seorang supporter Persib Bandung di Karawang, Jawa Barat menggratiskan ribuan dagangannya usai tim kesayangan jadi juara Liga 1. Supporter yang berjualan telur gulung itu melakukannya sebagai perwujudan nazar karena Persib juara. Untuk merayakan gelar juara Persib Bandung, seorang boboto yang juga seorang pedagang telur gulung menggratiskan 1.000 tusuk dagangannya. Fans Persib Bandung bernama Roni ini sebelumnya pernah bernazar. Ia akan menggratiskan dagangannya jika tim yang didukungnya menjadi juara. Usai Persib dipastikan menjadi juara Liga 1, Roni menggelar dagangannya di kawasan Stadion Singa Perbangsa, Karawang, Jawa Barat. Warga pun ramai mengantre untuk mendapatkan telur gulung gratis. Memang sebelum final, waktu semifinal pun saya sudah bernajar. Kalau Persib sampai juara tahun sekarang, saya bernajar. Saya akan menggratiskan usaha sehari-hari saya, yaitu saya berjualan telur gulung. Saya gratiskan 1.000 tusuk telur gulung untuk masyarakat yang ada di sekitaran sini, baik itu yang ada di sini ataupun yang melewat, yang melintas gitu. Para fans Persib berharap Persib Bandung mampu tampil konsisten dan mampu mempertahankan gelar juara musim depan. Dari Karawang, Jawa Barat, Gus Muhammad, jurnalis NTV melaporkan.